Salam ternak mandiri, tetap semangat, tetap berinovasi, agar ternak kita sehat, berbobot, dan berisi. Jika berbicara tentang daun talas, pasti kalian semua sudah tidak asing lagi dengan tanaman yang satu ini. Tapi apakah kalian tahu bahwa pohon yang hidup di sekitar pesawahan itu bisa dijadikan sebagai alternatif untuk pakan ayam? Dengan memanfaatkan daun talas ini, kita bisa menekan harga pakan. Selain itu, daun talas juga dapat meningkatkan produktivitas telur karena mempunyai nutrisi yang cukup tinggi. Sebelum diberikan kepada ayam, cuci terlebih dahulu daun talas untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel. Jangan lupa gunakan sarung tangan agar tangan kita tidak terkena getah daun talas yang menyebabkan gatal-gatal. Berdasarkan analisa kandungan gizi yang telah banyak dipaparkan di jurnal penelitian yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa umbi dan daun talas dapat juga digunakan untuk pakan ternak. Berikut kandungan nutrisi yang ada pada daun talas. Daun talas mengandung protein, lemak, karbohidrat, serat, gula, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, potasium, sodium, zinc, vitamin C, dan vitamin B6, serta mengandung vitamin A, vitamin E, dan vitamin K. Wah, banyak juga ya ternyata.
sedap sekali ya makannya. Semoga video ini dapat menginspirasi sobat ternak mandiri, agar kita lebih jeli memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar kita untuk pakan tambahan bagi ternak kita. Hal itu dilakukan untuk menekan biaya produksi kita dan tetap menghasilkan ayam yang berkualitas. Nantikan video kami selanjutnya. Tetap semangat berinovasi, jangan pantang menyerah. Salam Sobat Ternak Mandiri.